Sananta lagi masak. Masak apa ya? Gak tahu. Oh, bakso ya mungkin. Aku mau tanya. Oi. Ngapain, Mas? Aku mau buat mie. Buat Miki. Cuci piring sebelumnya ya, berarti. Gede banget. Anjing. Harus disensor ya ini. Jadi masa bakso ya. Makan bakso. Masak makan bakso. Tuh baksonya masak enak kayaknya. Bakso. Ya, buat lu. Ini bakso juga ya? Ya ini nih, pakai itu tadi. Oh iya. Yang beli barusan. Iya. Nanti kamu rasain ya. Oh iya iya. Buat. Iya. Oke okay, oke. Okay. Kecil sekali kitchennya. Gimana? Oke. Tadi aku beli makanan, kue, bumbu Indonesia. Pucuk harum. Ini berapa ya harganya? 150 yen. Terus. Astaga. Sambal pedas. Serbaguna itu apa, Mas Ananta? Apa? Serbaguna itu apa? Serbaguna? Iya. Serbaguna lah. Bisa nandemo tsukaeru. Tahu. Ya, makasih. Terus. Sambal bawang dan sambal hijau. Kamu lah ibu? Enggak, lagi nge-vlog loh mas. Ini sambal hijau. Pedas ya. Ini sambal hijau. Ini sambar rawit. Apa rawit tuh? Rawit itu cabai yang kecil-kecil. Sekecil Mas Ananta ya? Dicuek. Ini harganya berapa ya? 95 yen. Kira-kira 10 ribu rupiah ini sambalnya. Dan aku beli tolak angin. Cuma 2 aja. Kemarin aku sakit tenggorokan terus upload story. Kayak aku sakit tenggorokan gitu. Terus banyak yang DM, Mikia minum madu aja gitu. Padahal aku gak suka kayak yang kemanisan. Jadi aku beli tolak angin. Untung dapat tolak angin di Jepang. Kok ada ya? Aku baru tahu. Terus. Aku beli oleh-oleh. Dan kado ulta untuk teman. Kerupuk jengkol. Mas Ananta. Apa? Kerupuk jengkol. Kerupuk jengkol itu makannya gimana sih? Itu makan langsung aja dah yo. Makan langsung aja. Kayak sama rendang. Ah, bukan, kayak makan sama nasi biasa. Oh, nasi biasa juga ya. Enak enggak ini? Tapi aku enggak pernah makan. Ya aku juga ini pertama kali. Itu bukan, ini buat teman loh. Aku enggak makan loh ini. Jengkol. Bukan. Kerupuk jengkol. Pokoknya kue, bukan kue, tempe. Kelihatan enggak sih? Oke, ini tempe. Malkis Abon. Ini buat teman. Pap ketupat. Aku belum pernah makan ini, tapi kata Mas Ananta ya, kalau kasih ini untuk teman, mungkin teman kayak, "Oh, Mikia, beli di mana ini?" kayak gitu. Makanya aku milih kue ini untuk kado ulta teman. Sambal pecel 2. Kok ada tulisan Jepang sih? Sairaya. Kok produk Jepang kan? Aku gak tahu tapi pasti ketawa. Pasti kaget teman Indonesia.